Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya si Muni. Kita kali ini akan membahas untuk fitur baru Ma Friend dari Ragnarok Online X Next Generation. Yang jelas sih ini ada fitur untuk mencari pet. Nah, sebelumnya kita akan menangkapnya dulu, cuman gue bingung juga ya. Ini sharing aja langsung sekalian, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gue baru di level 60 bisa untuk menangkap pet. Dan semoga gue dapet dengan minim budget ya bro ya. Yang jelas sih untuk kelas kasual ataupun free to play, kita harus hati-hati dan memang melihat situasi ya bro ya. Banyak informasi yang gue dapet ini akan memakan banyak sekali kristal kalian. Jadi jangan sampai terhambur-hambur, jadi cari momen yang tepat dan semoga aja gue hoki. Awalannya kita dikasih ada 30 ya, itu item. Gua sebenarnya sih tadi ada pertanyaan dari questnya, ada 3 dikasih wortel juga ataupun benda barusan ya. Aku memang lebih ke arah yang ada kritikalnya untuk pet biasa ya, dan gak terlalu neko-neko. Saya gak akan nyari yang susah seperti ini pasti susah. Jadi gua cuman ambil si rocker aja karena dia punya critical dan SPD. Mungkin tips menangkap pet ini kayaknya cuman untuk membuat kita bersemangat aja ya, karena di nomor 3 itu kualitas putih memiliki keberhasilan menangkap 5-15%. Gebleng. Ya sudahlah, skeleton worker ini enggak mungkin kayaknya ya, susah. Nah mungkin nanti ini diperoleh Evo Pet Rocker. Oke, gue pastiin aja, gue pasti nangkap si Rocker ini ya. Mungkin nanti kalau misalkan berhasil dengan dari barang gratisan dari quest barusan dikasih 30 biji, nggak tahu berapa kali ya, bisa dipakai nangkapnya. Moga nggak terlalu boros. Untuk yang lainnya sih menyesuaikan job kalian aja, mana yang dibutuhkan. Mungkin kalau kayak Eclipse nih juga bisa saya pakai nih untuk kelas blacksmith ya. Dan untuk pet mastering kayak gini sih kayaknya susah deh. Gue nyari yang memang gak pernah lihat, baru beberapa hari aja ini upgrade fiturnya. Semoga gue nyari yang paling gampang menurut gua ya. Ini kan belum pernah nyoba juga, tapi Eclipse kayaknya harus punya juga. Ini keren juga, cuman dari lunatic ya. Ya udah, kita pastiin aja si rocker dan si lunatic nanti kita cobain ya. Semoga tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan bro. Dan makasih buat teman-teman yang udah sering mampir, dan sorry banget kemarin ada teman dari luar negeri yang memang gua nggak bisa pakai translatein bahasa Inggris, tapi nanti gua coba ya kalau memang ini kontennya jadi. Semoga aja, doakan bro. Sebelumnya ini kita harus setting dulu, tadi ada bola yang memang untuk sebagai ini ya, pelurunya ya, ini biru, merah dan kuning ya, apa ya, nanti kita tes. Oke, cabut langsung ke TKP mah bro. Semoga nggak susah ya. Kemarin sih gue dengar dari teman juga yang para viewer di channel Simuni ini banyak yang bilang emang boros. Oke, kita ada 199 deng. Ganjil banget ya dikasih. Wah ini kayaknya boros deh, soalnya dikasih gratisnya aja banyak ya. Oh pilih dulu. Oke. Tangkapnya gimana ya? Tangkapnya gimana? Aduh, goblok. Sebentar. Kita cari yang lagi bersiul biasanya ya. Harusnya ya. Harusnya itu yang bersiul tuh lagi santai dia. Nah, ini dia. Bentar, sabar. Sabar. Gak apa-apa, dipukulin gak kerasa. Oh. Makin sedikit makin gede peluang untuk ditangkapnya bro. Bener gak ya? Sebentar. Cess. Waduh, kok di slot ya? Wah. Ya pantesan susah ini pasti. Ini kan sama kayak gacha juga ya. Gambling.
Capek ini pasti, bro. Aduh, cari yang baru bersiul deh. Nah, ini nih. Itu orang ada yang nonton lagi, asem. Cet. Ah, ini pas nih harusnya. Barusan sedikit banget darahnya. Oke. Mana sih pilihan apa ya? Ih, hantu. Cet. Ih. Ya sama, ini masa harus sama tiga-tiganya, bro. Cilaka, bro. Habis berapa ratus ribu kristal ini mah bener aja ya. Oke. Tiga kali nih. Cet. Ah. Ya hantu lagi. Aduh, ih kurang satu juga nggak dapat ya. Pemain sudah menangkap. Ini gimana nih? Lah. Waduh, susah ya. Tiga kali, bro. Foto dulu lah, stres. Oke, kenang-kenangan ya. Ini semoga nggak sedih gue, kalaupun nggak dapet ya. Ini nanti gue jadiin cover aja kali ya. Aduh, ini coba cari yang ini nih, yang agak misah nih, agak misah. Ini mitos-mitos juga gue denger, jangan siang mang nangkapnya. Ya udah, gue cobain nih malam. Sampai nungguin dong malam, mana ada. Ini udah 4 kali ya berarti ya. 4 kali tadi berapa ya dikasihnya, 30 biji ya itunya ya, buat buat nangkapnya ya. Per berapa ya gua? Oke. Set. Et. Oke. Apel. Apel apa ya? Ah, udah misah lagi. Aduh. Hantu lagi. Sayang sekali pet Anda modar. Oke. Siap-siap. Ini sedikit mungkin kali ya. Kayaknya kurang sekali hit lagi itu. Aduh, gue takut keburu mati. Satu kali hit lagi harusnya. Susu, darah, batu. Cocok, bro. Anjing banget. Aduh. Bener ya, boros ya berarti ya. Gue tadi belum cek juga warung petnya, NPC petnya ya. Semoga gak mahal-mahal lah. Hah? Morning Dew. Morning Dew tuh. Oh, daunnya. Aduh, Morning Dew tuh boros, bro. Gue lihat mahal harganya, satunya 3.000. Ini untung ada kotak gratisan mungkin dari quest tadi ya. Gue baru cek juga, bro. Ini gue bagi dua aja ya. 99. Oke. Ini Morning Dew sama carrot. Ini pelurunya perlu nih, kita harus beli lagi, tambahin. Pantesan dikasihnya banyak ya pas gratisannya. 1.500. Masih masuk akal lah, ini masih masuk akal. Bisa beli basic projectile-nya, gue pasin 100. Oke, nah yang lainnya apa ini? Cari diamond. Oh, ini nih si fire projectile, gue pengen tahu yang warna merah. Astaga, mahal, bro. Aduh. Ya udah, kita mengandalkan ke hokian aja, bro. Oke. Semoga beruntung. Eh, ini mah. Oh, peluru ini kegedean. Ini kayaknya untuk medium monster ya. Oh, berarti yang satunya lagi lebih ini, lebih kuat lagi. Mungkin untuk yang skeleton kayak gitu kali, bro. Lu jangan coba-coba kalau nangkap yang basic, yang kecil-kecil gini ya. Jangan pakai yang merah nih, tuh lihat. Gua gak sempet mijit ya. Tuh. Balikin lagi lah. Boros. Gak dapat dropan juga lagi. Tas ya, rocker. Sabar. Satu kali lagi. Cret. Hai. Apaan? Kok dapat? Oh.
kalau ada salah satu makanannya dia dapat, bro. Oh gitu ya. Wah itu sih memang ada peluang. Gue kira harus tiga-tiganya sama. Wah celaka kalau gitu. Oke kita cek, bro. Ini party attack critical 21. Ini berarti nambahin ininya apa? Nambahin ke status kita apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Dia jadi bisa bantu nyerang kali ya. Sama kayak pet pada umumnya di game MMORPG. Aduh ini apa pet makanannya? Oh harus diurus juga. Ada tingkat happy-nya. Wah ini mah. Ini fitur untuk bakar kristal ini, bro. Oke, gue kasih makan barusan naik. Apa ya barusan? Oh ini Pathfinder ya. Oh ini Morning Dew. Ya ampun, itu kan harganya 3000 kristal. Buat naikin level, aduh dikali berapa? Coba ini kapan dia bisa evolusinya level berapa ya? Ya kita cek interaksi pet hari ini 7 kali dari 10. Hah? Oh dibatas tiap hari cuma 10 kali ya interaksi sama petnya ya. Oke. Level 3 jadi miskin, bro. Gue jadi miskin. Oke lah. Yaduh ini. Bener eh. Ini apa lagi kelebihan fiturnya? Terlelap mendapat satu skill acak setelah di awaken. Wah ini barangnya kayak apa ini? Pet item pending mesin. Aduh bener pantesan di COC muncul menunya ya. Oke kita cek aja untuk pet itemnya ini apa aja isinya. Alah advance spill. Ini penukarannya per 3 koin berarti. Dalam satu kali COC bisa 3 kali ya per hari. 3 kali per hari kalau ngerjain COC. Waduh ini mah gak bisa ini. Ini pasti susah ini. Jadi tiap minggu aja tetap dibongkarnya. Kalau gak disekaligusin lu sampai berapa puluh koin gitu jadi sekaligus. Kayaknya ini bagus juga sih untuk pengen cepet gede ataupun cepet evolution ya. Karena mahal. Kalau beli di pet item itu mahal banget. Kristalnya sayang. Ini buat apa lagi low level pet item rare? Low level pet item rare. Ini rare-nya katanya. Ah, gua belum paham ini. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya, bro ya. Kalau ada teman-teman yang udah paham, udah ngerti, tolong kasih komentar untuk masalah item ini nih. Undead Spirit Stone. Kalau nggak salah, gua pernah lihat ini di mining. Pas di level 6, gua dapat mulu yang kayak gitu. Oke, sekarang balik ke si Lunatic ya, bro ya. Ini semoga menang juga di kuisnya ya. Tanding Lunatic. Asoy. Dapatlah. Ini cuma satu kali kan. Ih, itu mah makanan si belalang. Oh, bener kan gak dapat . Kok tulisannya pemainnya sedang menangkap. Ini ya, menangkap pet. Gak dapat. Waduh, kacau bro. Tadi beli berapa? 9. Habis ya. Kita cari yang agak ini bro. Yang agak-agak feeling. Ini kan random pasti otomatis pada saat di slot mesin ya. Pasti di ada antara salah satu yang ada di sini binatangnya bisa ditangkap ini. Oke. Semoga hoki. Oh tadi nggak beli lagi carrotnya bro. Gue tadi berapa kali ya yang si kumbang dapat ya? Si belalang dapat. Ya bener. Sekali nguranginnya 6 dong bro. 6 carrot. Satu carrotnya 3000 kristal. Asem. Oke kita terpaksa beli si karot. Gua harus beli berapa biji nih ya. Semoga hoki tadi berapa ya. 6 kali ya. Tadi 5 kali ya baru dapet ya. Gua ngetes aja lah gak apa-apa. Yang penting tadi udah dapet 1. Gak usah terlalu serakah ya bro. Nanti miskin. 12 biji aja cukup. 2 kali mukul.
buang penasaran. Lunati kan jadinya keren bro nanti kalau bener. Oke, kembali ke TKP. Kita cari yang terpisah aja, cari yang terpisah. Semoga dia memang bisa gua tangkap bro. Yang kecil gini jangan pakai peluru warna merah ya. Nah, ayolah kerot ah. Ih. Kerotnya harus seset. Makin keren kayaknya ya. Powernya langsung dikasih gede gitu. Kerot, kerot, kerot. Ih. Anjing banget. Aduh, sekali lagi bro. Ini moga bisa jadi seri info buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk kasih like-nya. Dan informasi juga ke teman-teman semua untuk bantu push channel gua tambah subscribernya ya bro. Bentar. Ini feeling gua udah agak enak ini kayaknya. Bener malam, nangkep malam ya. Nggak tahu yang lain udah habis berapa ratus ribu kristal buat nangkep yang gini doang. Kayaknya nggak terlalu susah deh yang kecil gini mah. Harusnya. Gue pancing ah. Kayaknya bawa ke semak-semak terus tangkap gitu kali ya. Nah ini dua biji doang yang ngikutin. Ayo bisa satu. Jangan bareng-bareng gini, cuy. Gue seru juga ya, gak ada kerjaan ya bro. Mungkin gue pasti potong-potong lah videonya ya, biar gak terlalu durasinya panjang. Tapi kalau memang kiranya seru ya gue kasih lihat aja apa adanya kayak gini. Oke, ini semoga beruntung bro, berdoalah. Kecil, sedikit itu, lebih sedikit dari yang tadi. Come on, wortel. Nah, dapat kan ini? Gak tau kalau masih hantu. Dapat lah. Yes. Mantap bro. Asik. Tapi gak asik ke depannya ya. Karena harus dipelihara, harus benar-benar diperhatiin itu progress barnya biar tetap happy ya. Oke, asik Lunatic. Lunatic kelebihannya itu dia HP ya. Oke. Mantap, Bray. Oke, thank you so much yang udah nonton, yang udah gabung join, dan makasih banyak untuk like dan subscribe-nya. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya untuk masalah leveling, karena gue belum ubah job juga, nanti kita bahas di konten selanjutnya bro. Makasih banyak untuk teman-teman, tetap semangat aja dan nikmati permainannya, gak usah terlalu dibikin pusing, jangan terlalu hardcore juga, karena kalau hardcore lu bakal miskin, gue yakin, kecuali lu emang sultan dan banyak duit ya bro ya. Oke, jangan sampai lupa untuk tetap ikhtiar di dunia gamenya, karena memang butuh juga Jenny mah bro. Nah, juallah apa yang bisa lu jual, jangan sampai lu miskin dan bangkrut. Oke, see you, dadah, bye bye, ciao mah bro, thanks.